Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menghapus tautan Instagram di profil WhatsApp. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton ya video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara mengatasi tidak bisa masuk grup WhatsApp melalui link. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi cara untuk menghapus tautan ataupun link Instagram yang sebelumnya kalian pernah tambahkan pada tampilan profil akun WhatsApp. Caranya cukup mudah. Langkah pertama, di sini kalian buka dulu aja aplikasi WhatsApp-nya. Oke, setelah itu nanti di halaman daftar percakapan WhatsApp, teman-teman klik aja menu titik tiga di atas ini ya, sudut kanan atas ini. Dan nanti teman-teman pilih aja menu pengaturannya. Selanjutnya kita pilih profil, dan nanti halaman profil ini kita klik aja yang tautan Instagram. Dan nanti di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik aja yang icon silang di sini. Dan nanti akan muncul pop-up menu, kita pilih aja hapus tautan ini ya. Dengan kita menghapus tautan ini, nantinya tautan ataupun link Instagram ini tidak akan lagi terlihat di profil WhatsApp kita. Nah, di sini kita sudah berhasil hapus ya. Nanti tampilannya seperti ini di profilnya. Jadi tautannya sudah kosong di sini ya teman-teman. Jadi caranya seperti itu. Mungkin cukup untuk tutorialnya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba!